Pengatur lalu lintas ilegal atau biasa disebut Pak Ogah patut menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Pak Ogah yang biasa berjaga di sejumlah titik utun atau putar balik ini dinilai hanya menambah kemacetan karena mereka tidak mempunyai ilmu mengatur lalu lintas. Kepala Dishub Banjarbaru Milhansyah mengatakan Pak Ogah yang ada merupakan warga dari luar kota Banjarbaru dan memiliki pekerjaan tidak tetap. Guna memudahkan pengawasan, pihak Dishub nantinya akan mengkaji ulang sejumlah utun dan memasang kamera pengawas. Salah satu apa namanya tindakan mengurangi Pak Ogah juga ini juga dengan tindak dengan penyempitan utun tadi. Salah satu tindakannya. Jadi beberapa utun nanti akan ditutup. Nah, nanti insya Allah di utun-utun yang akan yang masih terbuka itu nanti ada kamera yang langsung menghadap di utun itu. Jadi itu juga untuk mempermudah pengawasan. Jadi ya memang dengan Pak Ogah secara tindakan patroli juga kan terus kita laksanakan ya kerjasama dengan pihak Polres, kerjasama dengan juga Satpol PP. Tapi ya sepertinya ini seperti apa ya penyakit masyarakat di wilayah perkotaan. Selain memang keberadaannya dilarang, perlu ada peraturan daerah atau perda agar bisa memberikan efek jera kepada Pak Ogah. Sebab selama ini hanya penindakan dan pembinaan yang dilakukan, sehingga membuat Pak Ogah tersebut kembali turun ke jalan. Sujianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.